Pagi teman-teman semua, matahari kayaknya di pada marang itu tidak bisa ditebak, biasa di belakang sini, biasa di sebelah sana, biasa di sana, biasa di sana. Kalau di sana kiamat tuh, di sana barat. Sekarang kita lagi di Kabupaten Kolaka. Kali ini kita mau bertamasya di Pulau Padamara. Ketinggiannya nggak terlalu tinggi sih, cuma 700 mdpl, tapi dari nol. Perjalanan dari Kendari ke Kolaka itu kurang lebih 3 jam. Kita tidur di rumahnya di temanku, namanya Randi. Kita perlu kendari nih. Kita tidur di kebun. Pagi teman-teman, kita habis sarapan cantik, rencana packing, tapi lagi tunggu teman-teman yang lain cari toilet untuk mandi. Lanjut bro, habis mandi aku terus packing, tidak lupa minum kopi. Apa coba? Sebelum kita berangkat menuju ke Padamarang, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Rumahnya Randi penyeberangan kurang lebih sekitar setengah jam. Tunggu dulu bos. Kita singgah paling dulu di swalaya cari logistik, karena kita butuh juga kesian asupan gizi dan sampai kita meninggoi di atas pak. Sekarang kita lagi di desa Mahala mau menyeberang. Oke mantap, sebilang gitu kita start dari 0 mdpl. Kurang jauh kurang tiap percaya pak. Ini kemarin kita bayar ber 900.000. Itu muatan kapalnya sampai 15 orang. Ini penyeberangannya 1 jam ji. Tapi dia bilang ini om toh, biasa itu kapal-kapal lain katanya 2 jam. Udah mabur kesini om, beturan pak. Baru kakinya ini om bela. Udah sopan. 1, 2, 3. Sekarang kita di Pulau Padamarang. Rencana mau trek sekarang jam 4. Tarian tidak ada. Wih cepatnya berubah logatmu. Iya baru ketengah. Baru keturun di air. Iya berubah mulai logat. Memang berpengaruh airnya di sini kayaknya. Wih langsung berubah lagi. Mau jadi Bugis. Engkau kau paksa juga bela, kau paksa logat. Berada di Bukit Satu. Kita sekitar 2 jam lah kayaknya. 2 jam 3 jaman lah. Wah, untuk itu stabil jika. Pancing mafia. Mantap. Kamu beli jamu tadi butir-butirnya. Sekarang kita di punggungan gunung. Sekarang sudah jam 6. Ini masih minum jamu. Tapi betulan ini nah treknya tuh. Mati akal saya pak. Betulan mati akal. Mati akal. Bagaimana itu mati akal? Kayak saya ingat utang-utangku semua pak. Sekarang kita di puncak Padamarang. Estimasi perjalanan tadi dari bawah itu sekitar 3 jam, tapi banyak istirahat karena begini bro, ketau yang beginian. Sekarang jam 9, teman-teman lagi masak-masak untuk makan malam. Sekarang kita mau istirahat, habis makan, minum-minum kopi. Rencana besok pagi kita mau buru sunrise. Semoga bangun, jangan dulu muncul mataharinya. Kita bangun baru muncul mataharinya. Thank you.
Pagi teman-teman semua, sekarang sudah jam 6. Rencana kita mau ngopi-ngopi, sebat-sebat, terus kita turun nanti di bibir pantai baru kita makan. Mantap. Tadi habis sarapan, istirahat sedikit, sampai ketemu di bawah. Begini juga treknya. Maka lebih mantap, lebih ekstrim. So. Somel. Meow. Haruskan dia. Sekarang kita di Mangala, baru sampai. Tadi startnya jam 1. Sampai ketemu di jalan-jalan selanjutnya. Oke. Okay. Mantap.